nih gimana nih? Baik, ini ada Kofung sama Ricci. Kofung manajer tim BP Jarum, Ricci yang tadi membawa kemenangan buat BP Jarum 19 ya, Ci. Sebagai penentu ya tadi. Jadi pas main sih ada tegang juga di awal set keduanya. Kalau set pertama sih lancar itu. Bisa menjadi beban atau bagaimana? Kalau sebelum main sih ada beban atau apa? Sudah saling percaya sama tim. Cuman pas main tadi set kedua ada kendala dari pressure. Tiba-tiba tegang sendiri. Dan di pantai tinggal. Ya. Sempat tertinggal ya. Mungkin emosi atau apa tadi itu mungkin kayak terlalu mikirin cepet pengen menang jadi tegang gitu. Lawan-lawannya seperti apa? Lawan-lawannya sih ya ini sama sih, ada yang enteng juga, semua ada perlawanan. Persiapannya berapa? Persiapannya sih setelah AJC kemarin tapi Jaya Raya juga sih, itu udah persiapan buat kesini. Ke depan ada kemana lagi? Antara ada pon sama WTC. Berapa lama? Kalau pon sekitaran 2 sampai 3 minggu lagi. Berarti itu langsung kontak? Iya. Komentarnya Pak, sabu bersih Pak. Iya, komentarnya bersih Pak. Ya tentunya kita mengapresiasi perjuangan para kita menyelenggarakan pertandingan ini adalah memberikan pengalaman bertanding di tim event untuk atlet-atlet muda kita demi kepentingan regenerasi. Jadi untuk itu juga kita dari PB Jarum selalu komit pada tujuan kita yaitu membuat regenerasi atlet-atlet bulu tangkis untuk Indonesia. Untuk itu kita tanggal 10 September juga kita akan mengadakan audisi umum di Kudus ya, untuk atlet-atlet yang di bawah 13 tahun. Ya, jadi meminjam kesempatan ini juga saya mungkin mengundang para adik-adik yang ingin mengikuti audisi, ingin mencoba kemampuannya, bisa silakan mendaftar di audisi umum. Misinya banyak ya? Sampai saat ini sudah ada 1.300 lebih. Targetnya berapa? Targetnya sebanyak mungkin tuh, tapi untuk bisa kita pilih untuk masuk di BP Jarum itu sebenarnya disesuaikan dengan kuota yang ada saat ini. Sementara kita belum bisa menghitung, tapi kira-kira ya 15-20. Berarti seleksinya tetap. Oke, terima kasih sekali. Selamat. Sama-sama.